Waalaikumsalam. Sederhana jawabannya. Itu tidak benar dan tidak ada yang tahu hari kiamat kecuali Allah. Nabi pun tidak tahu bagaimana orang akhir zaman tahu. Memang dinukil dari katanya Imam Suyuti dan semuanya. Telah dijelaskan oleh yang lain. Tidak ada. Tidak boleh percaya dengan kalimat-kalimat seperti itu. 1500 tahun hari kiamat Islam selesai. Tidak ada. Tidak ada, itu adalah tidak dibenarkan, tidak benar. Yang tahu hari kiamat hanya Allah. Waktu Nabi ditanya oleh Malaikat Jibril tentang hari kiamat, Nabi Muhammad menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Cuman tanda-tandanya apa? Asratus sa'ah. Tidak. Jadi tidak dibenarkan. 1500 tahun, hancur dunia, Islam berakhir. Enggak. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dan Nabi Muhammad pun tidak tahu. Dan Nabi Muhammad tidak dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apalagi orang akhir zaman akan mengatakan tahu, enggak boleh, enggak diperkenankan. Baik. Allahu a'lam bishawab.